video yang viral di TikTok, di media sosial itu seperti apa sih kondisinya kemarin itu? Emang saya di saat itu merasa apa ya, kesal ya, sedikit meluapkan emosi juga. Mungkin apabila ada pihak-pihak terkait yang merasa tersinggung, saya mohon maaf. Terus juga saya mengucapkan banyak terima kasih pada rekan-rekan semua yang terlibat dalam penanaman ulang bunga rawa yang ada di Kampung Cairan Cawetas, dan khususnya buat perhutani juga saya mengucapkan terima kasih. Terus untuk aktivis lingkungan atau pecinta lingkungan beserta elemen-elemen yang lain, saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan dari kegiatan yang sekarang, atau dari bukan kegiatan yang dari kejadian yang kemarin, itu menjadikan pembelajaran bagi kita semua. Intinya seperti itu. Mungkin bisa dikonfirmasi lagi itu tanaman bunga rawa itu mungkin endemik di sini ya, dan kata Mabri kan hanya ada 2 titik di Indonesia itu. Betul? Ya. Betul enggak sih? Menurut pengetahuan saya itu untuk bunga rawa atau edelweiss rawa, orang lokal itu menyebutnya, itu ada di 2 negara, yaitu di California sama di Indonesia. Terus juga untuk di Indonesia keberadaannya hanya di 2 tempat, di rawa gunung hidupnya intinya, di Ranca Upas sama di Ciharus, itu di Kamojang. Garut. Emang sangat langka sekali keberadaan bunga tersebut. Makanya saya kemarin emang saya akui saya sedikit emosi, terpancing suasana dengan kondisi yang rusak seperti itu. Karena yang pegang areal itu memang Mang Uprit sendiri ya, yang menenang, mengurus bunga-bunga. Untuk bunga rawa sebenarnya intinya adalah inisiatif saya sendiri. Awalnya karena saya jualan di tanaman hias. Saya ingin menjual bunga ini, tapi gimana caranya ini tetap lestari seperti itu. Jadi saya coba untuk kembang biakan. Ternyata perkembang biakannya itu yang paling bagus tuh ternyata dari tunas. Makanya saya sebar, saya tanam lagi hampir setiap blok gitu. Saya tanam lagi lahan-lahan yang kosongnya, saya tanam. Biar ya mungkin ini nantinya tidak hanya sekedar cerita buat anak cucu kita, tapi ini tetap lestari, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadikan ikon untuk Kampung Cairan Cawupas ya, selain dari penangkaran besar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!